teman udah berapa bulan nggak keluar, nggak jalan-jalan di hutan, ini dia mau keluar. Rembo. Nah, ini teman-teman kita ngeluarin rem, buat aja masih diparkirin. Soalnya mau nyebrang jalan. Berapa bulan gak keluar? Enggak pernah. Sama yang lain gak mau. 2 bulan Rembo gak keluar kandang ya Mbak Bandot. Tuh kita harus mapat jalan dulu biar Rembo. Uyo. Terus. Terus. Iya lama nggak dijemur ya Mbak Bandot. Ini Rembo jalan terus. Harus diparkirin dulu nih. Harus diparkirin dulu. Waduh. Ini hari Jumat. Hari Jumat. Jadwalnya bersihin kandang Rembo. Ya. Udah 2 bulan nggak keluar. Terakhir itu ada tamu dari mana ya, Wonosobo. Ya, Mbak Ica ya. Mbak Ica. Udah lama banget berarti Mbak Bandot. Lama banget ini mau saya bersihin kandangnya. Oke yuk. Kita bersihin, Mbak. Lumayan konten-konten. Rembonya kemana ini? Kemana, Mbak? Malah ditinggal ambil ini udah hilang. Meanwhile in our universe. Goblok. Duh, diomelin Mbak Goeng nanti ini saya. Biar pada penasaran sama Rembo pada lagi di mana, baru si Rembo. Hai teman-teman. Oke, teman-teman ini rencana Rembo mau kedatangan tamu, dibersihin dulu. Tamu rahasia ya Pak Bandot. Ya, tamu rahasia nanti sore datang. Kalau insya Allah pada sehat. Besok kan pada tahu ya Pak. Pada tahu penasaran saksikan besok. Ini kandangnya dibersihin dulu. Tapi Rembo udah keluar, tahu kemana ini? Yang keluarin siapa tadi? Ya, siapa lagi kalau bukan saya? Gak ada yang berani kalau sama orang lain dia mau. Nangkrak. Iya teman-teman, Mbak Bandot. Dikasih sapu sama mami, sama ibu. Nah kemarin kayak gini teman-teman. Sebenarnya itu Rembo udah 2 bulan nggak keluar, nggak berjemur. Ya soalnya memang kepentok musim birahi juga sih ya Mbak Bandot ya. Iya betul tuh. Kalau di kandang sama orang lain udah menganga. Iya. Terus kemarin sempat mau dikeluarin. Ya itu deh kalau ular musim birahi kan. Para reptiler tahu sendiri kayak apa. Ya, ada yang pernah menyerang ya, begitu juga Rembo. Walaupun dia jinak, tapi kan dari kecil kalau udah musim birahi pasti hati-hati waspada. Nah ini saya sekarang bersih kandangnya Rembo. Soalnya besok tahu nanti sore tamunya datang ke sini. Saksikan besok. Tamu istimewa. Kalau penasaran besok lihat. Pelutannya kalau udah jadi. Tapi Rembo, mungkin Rembo lagi jalan-jalan di hutan nih. Untuk nggak ada Mbak Goeng. Saya bersihin. Mbak Goeng lagi jalan-jalan. Ya teman-teman, besok siapa yang nggak tahu tamunya, pokoknya kita tetap tahu semua lah ya Mbak Bandot ya. Oke, penasaran besok. Nah tunggu aja, ini orang kita nonton-nonton dulu loh Mbak Bandot. Bersihin-bersihin kandang dulu. Iya. Itu ada airnya Rembo, ini kandangnya kemarin yang dibersihin kan cuma kolam ini ya. Kolamnya kemarin airnya udah kalau di yang sini tuh belum. Ini udah bersih, Rembo tau kemana itu. Rembonya udah dikeluarin. Dikeluarin jalan-jalan di hutan. Oh iya kan belum opening apa ya? Ya belum. Oh iya. Mbak Bandot lagi di kandang Rembo. Saksikan terus manusia unik 1000 langkah. Salam celengar. Salam celengar celengar. Rembo lagi jalan-jalan di hutan. Mbak Bandot lagi bersihin ini kandang. Soalnya besok ada tamu. Kalian penasaran? Besok lihat. Kami udah datang. Iya. Nah ini kotorannya teman-teman. Sih. Rembo udah jauh banget. Kemana? Iba. Nggak ngurus. Nggak pulang dari Malin Bang. Walah sama Mbak Bandot diumbar tuh resi Rembo. Duh, dia alas. Jauh banget, kok ngabur. Mana Rembo? Wah, ternyata masih santai.
Jangan banyak-banyak di shooting, Bang, ntar biar penasaran. Saya kira udah jauh. Oh, yang jagain siapa sih? Yang jagain sih? Ada yang jagain Mbah Dharma Aji. Iya, Mbah Dharma Aji channel yang jagain. Tapi dia kan jagainnya jauh, nanti takut di. Oh, ternyata yang jagain adalah Mbah Dharma Aji. Si anteng Rembo di sini nih. Oh, itu Rembo tuh. Wih, nggak boleh lihat. Nanti pulang kandangnya udah bersih. Enggak, udah seger. Jalan-jalan dulu. Oke. Jangan closing dulu. Iya, udah kamu mau. Kita nih lagi jalan-jalan tuh. Kemarin itu habis ganti kulit si Rembo. Habis ganti kulit terakhir makan berapa ya? 35 kilo apa itu? Tiga kan 35 aku bikin konten. Setelah itu masih makan 27 kilo lagi, Mbah. Tapi saat itu enggak tak bikin konten lah, takut pada bosen ntar pada. Bosen. Iya betul. Iya, ntar dikira kayak orang-orang kontennya Rembo terus wah. Bosen ah, bosen lah. Ini udah ganti kulit. Kemarin udah saya bersihin. Ini tinggal kotorannya itu sisa-sisa daging sama tulang. Ya udah. Iya, Mbah Dharma. Dharma Aji itu Mbah Dharma yang tadi dari tadi nungguin. Yang nungguin ini Mbah Dharma Aji. Kalau bahasa Jawane suruh ngangon. Ngangon. Suruh ngangon sama Mbah Dot. Ngawasin. Iya, dipesenin Mbah Dharma Aji itu tolong diawasin. Saya mau bersihin kandang dulu katanya kayak gitu. Hampir 100 meter ya, Mbah. Iya, dari kandang. Jauh banget teman-teman mainnya tuh. Kalau di kandang minta ampun. Ratno aja hampir. Iya, Mas Ratno kemarin hampir ke strike ya. Saya masuk saya enggak ngelihat di belakang saya ngincer dia begini. Gitu. Langsung sama kamu cuma di, "Bo, diam." Iya. Langsung dia langsung. Sekarang anteng Rembonya. Terus mau dimasukin apa gimana nih, Mbak? Ya nanti aja. Apa mau biarin berjemur dulu? Biar di hutan dulu. Biar di hutan dulu. Kandangnya hawanya hilang dulu. Oh iya, betul. Oke. Jagonya rajanya. Panas pati teman. Kalau udah di luar biar kayak gini bahan, celengar nih. Ya udah Rembo tuh kalau udah di luar kayak gini toh teman-teman. Tuh lagi anteng dia. Dia anteng. Ya kayak gini toh. Alamnya. Kayak turis bule. Itu andai kata orang di alam lihat ular segini gedenya gimana ya? Udah terbirit-birit. Wah, oh, kayaknya wis kencing. Kencing-kencing pokoknya. Biar rumput sama aritnya ditinggal. Ya udah boleh, Bang. Boleh. Gue. Harus nyetrek gue juga. Lihatin apa itu? Lihatin matahari ya, Mbok. Kayak Aceh malah ya. 2 bulan enggak keluar dari si Rembo nih. Lagi bersender di pohon mau nih. Dia merasakan bicaranya saja tuh. Kayaknya tuh dia lagi mencium bau-bau. Barangkali ada cowok ganteng ya, Mbah ya. Lagi acting. Rembo lagi ngeliatin apa itu? Udah 2 bulan enggak keluar. Ayo turun, Mbok. Wani ora, kon turun kowe. Turun, Bo. Weh, Bo. Enggak mau. Mau teman-teman. Dia enggak mau turun. Rembonya belum mau turun, teman-teman. Cium, Mbah. Cium. Dia lagi apa? Menikmati hawa matahari itu di sebelah timur. Dia 2 bulan di kandang terus. Kemarin terakhir sama Eca. Eca. Sama Ica. Mbak Ica, iya. Ica Opician. Dia mau kesini lagi katanya, tapi masih rahasia. Rahasia. Iya, tunggu. On. Ora kace, ora rembu diambungi kabeh nang kowe ya, Mbah. Langsung turun dia. Langsung turun tuh dia. Teman-teman, Rembo mau naik ke pohon. Wih, Bo, aja menek-menek, Bo, ntar jatuh sakit. Gak boleh, takut jatuh. Nanti. Gak usah. Di bawah aja, Bo. Bawah aja. Rembo, kawangannya. Yuh, kayak malah menek, Bo. Teman-teman tinggi banget tuh, teman-teman. Dia manjat-manjat tuh. Wih. Cuma kita tetap menan-man, makin-man. Ayo, kasar, Bo. Ayo kan, Mbak. Ori samudun nih. Oke. Kenal rewangin, Hal? Rewangin, Hal? Coba dibantu ini tuh. Wes, udah. Udah, biarin. Wah, ternyata Rembo malah bisa monok ya. Coba perbandingan sama pohonnya, Mbak. Kita lihat, Mbak. Sama. Oh, kejadian Rembo. Sama pohon tuh. Itu teman-teman. Wah, kakinya gede. Kekecan banget. Weh, awas kekecil. Sudah lekatan copot. Sendal lu hilang, Mbak. Sendal lu di. Dia mau manjat. Wah, kenceng banget. Sendal saya malah. Ya, mau nurunin Rembo dari pohon aja harus butuh 3 orang, teman-teman. Edan ini emang ngebocah. Aduh. Rembo, udah. Jangan nakal, Rembo. Gila ini bocah lagi nih.
Lebih banyak aksi nih anak nih. Lama enggak keluar, sekali keluar langsung mainnya jauh. Kalau udah naik pohon payah. Aman. Si saya ikut manggul di tengah. Yo. Yo, bo. Berak buat tangan nanti. Iya, jangan kok sabar. Sabarnya main bilang gambar karena malok kalem bae. Oke, teman-teman ini. Motor maju aja enggak kuat. Ngangkat ekornya aja enggak kuat. Tenaganya udah tua. Oke tuh. Oke. Saking ora kuatnya Mbok Bandar Maju. Beneran nih enggak butuh bantuan, Bro. Panggul sendiri kamu. Encok, Mbah. Iya. Eh, tet. Biarin. Kepriwe. Nyerah apa ora? Iya. Parkir motor. Iya, parkir dulu motornya. Oke, teman-teman. Drill monster. Ini teman-teman, jempol saya tuh, teman-teman. Jempol saya cuma seukuran pucuk ekornya. Oke. Ayo. Masuk, Bo. Udah kamu cukup bikin capek semua orang, Bu. Udah bikin panik. Bikin panik juga tadi. Pohon. Mau naik pohon susah aku gitu. Naik pohon ya. Aduh. Sekarang keadaannya. Oke. Ayo. Teman-teman. Gila. Dan di sana ibu dengan santainya mandori tok. Tahu kayak gini ular ya. Sampai mekap. Ibu dengan santainya kok malah jago ngantuk Bapak Dot. Orang jelang nakenane oleh kecilan kok. Ini teman-teman ekornya teman-teman. Tuh. Ini perbandingan pucuk ekornya sama jempol saya. Itu. Ini jempol saya, hampir saya. Hampir sama. Hampir sama pucuk jempolnya sama. Tuh. Yakin ini pucuk ini teman-teman. Coba buat perbandingan. Emang lagi hobi naik ini tuh. Iya, malah yuk lagi pengen naik nih. Langsung naik. Tadi tandanya dia mau masuk. Tutup pucuk. Oh, biar rembo aman. Capek banget teman-teman. Udah, jangan lupa komen, like, share dan subscribe-nya Mbah Bandut Challenge sama Salam channel. Iya, salam celengar-celengar sampai kemeringat nanti. Ada tamu lagi dikeluarin lagi. Oke. Lagi untuk Ayo, Bang. Ayo.